Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. This is a good news for you. Dalam hidup ini, kita perlu firman Tuhan setiap hari untuk menerangi setiap langkah kita. Puji Tuhan untuk sebuah gerakan Ayo Baca Firman yang dilakukan oleh Life Kids Bethlehem. Ya, sejak dari usia dini, anak-anak sudah mulai diajar untuk mencintai firman-Nya. Mereka dilatih untuk dapat membaca, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan setiap hari. Berikut ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak Life Kids dan juga kedua orang tua mereka. Bagaimana mereka sangat diberkati melalui kegiatan Ayo Baca Firman yang telah rutin mereka lakukan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Emily Konstantin Liao, aku berasal dari Madya 3. Halo, nama aku Abigail, aku Pratama 1. Saya memiliki orang tua dan lingkungan pertemanan yang mendorong saya untuk terjun ke dunia rohani. Karena baca firman adalah cara aku berhubungan dengan Tuhan dan aku mau coba baca Alkitab sampai selesai. Saya merasa lebih dekat dengan Tuhan dan puji Tuhan, saya bisa lebih dapat mengontrol diri saya. Aku merasa lebih dekat dengan Tuhan dan aku merasa damai sebelum tidur. Aku jadi tahu cerita tokoh-tokoh Alkitab. Tentu saja, aku seringkali mengalami kesulitan seperti malas membaca Alkitab atau bahkan lupa untuk membaca Alkitab. Tetapi puji Tuhan, aku mendapat dorongan dari orang tua dan aku selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita semua. Jadi tidak ada salahnya bagi aku untuk membaca Alkitab agar dapat menjadi anak Kristus. Ada kata-kata yang susah, yang sulit dimengerti buat anak-anak kayak aku, tapi nanti papi mami bantu menjelaskannya. Halo, nama saya Leni dan perkenalkan ini suami saya Agustinus Iwan. Kami berdua orang tua dari Emily Konstantin Liao kelas Madya 3. Halo, shalom. Namaku Randy, ini nama istriku Sylvia. Kami berdua orang tua dari Abigail Eliana dari kelas Pratama 1. Perubahan sejak ada kegiatan Ayo Baca Firman dari anak saya ngelihat beliau lebih menghidupi ya daripada apa yang pernah sering dibaca sebelumnya. Tapi sekarang karena rutin, jadi apa yang saya pernah ceritakan sebelumnya tentang Firman, dia lebih tahu gitu loh. Bahkan saya nggak sengaja melihat, walaupun secara online, dia lagi coba untuk menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, maksudnya kisah-kisah seperti Abraham, Yusuf, Yunus, kepada teman-temannya untuk mengerti ada pesan moral apa, bahkan waktu cerita tentang Tuhan Yesus kenapa disalib. Itu pasti pengaruh dari gerakan Ayo Baca Firman. Puji Tuhan banget ya, Abigail udah rajin banget baca Alkitab, terus perubahannya banyak sekali. Selain sering baca Alkitab di sebelum tidur, dia juga jadi rajin berdoa dari pagi, terus nanti malam juga dia berdoa. Perubahannya banyak sih, dia lebih mengerti tentang isi dari cerita Alkitab, kita bantu cerita tentang isi Alkitab seperti apa, sehingga Abigail juga mampu membaca Alkitab dengan baik. Ya, kalau peran kami selalu mengingati. Cuma kalau untuk baca bersama-sama, itu suka terkendala dengan waktu. Sehingga apa, di mana saya siap, kami siap, anak sayanya yang kurang siap karena ada tugas sekolah segala macam. Begitu juga sebaliknya, waktu anak saya siap, kami yang kurang siap. Tapi dari kondisi tersebut, kami belajar untuk mencari satu waktu di mana
beliau tetap harus baca tanpa kami pun. Dan Kak, nanti setelah beliau ada yang bingung dengan firman-firman yang dia nggak ngerti pesan moralnya apa dari situ untuk diaplikasi aplikasi dalam kehidupan, dia nanya ke kami berdua, ke saya atau ke maminya, untuk mengetahui ini maksudnya apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada aku dari ayo baca firman tadi gitu loh. Peran orang tua sangat penting karena anak-anak harus dididik dari sedini untuk belajar membaca Alkitab, PPDA juga. Abigail sering kami dampingi, terutama kami juga sering membantu menjelaskan apa isi cerita dari Alkitab, kisahnya seperti apa. Terus selalu mengingatkan, jadi sehingga dia bisa aktif, belajar terus untuk mengenal kisah-kisah di Alkitab. Ketika anak saya diingatkan untuk baca Alkitab, kadang-kadang banyak alasan, ada PR, lagi asik main, atau ada kegiatan yang lebih, menurut dia lebih tertarik ya. Cuma saya selalu mengingatkan basicnya harus kepada firman. Ayo, jangan maksudnya apa yang sudah sekolah minggu buat program tersebut, kamu jangan nggak dirutinitaskan, nggak dilakukan, tapi justru kamu harus lebih konsisten supaya hasilnya juga yang kamu terima itu jadi lebih baik ke diri kamu. Dan kamu kalau udah rutinitas di dalam ayo baca Alkitab, pasti ada firman-firman yang bisa kamu hidupi dan itu jadi kekuatan kamu di dalam kamu menjalani keseharian kamu. Terlebih lagi dengan pergaulan yang saat ini tidak baik-baik saja. Biarlah firman Tuhan yang jadi pedoman kamu di dalam kamu bergaul. Tantangan selama Abigail mengikuti kegiatan baca Alkitab sebenarnya tidak terlalu yang rumit atau bagaimana. Karena sebagai anak kecil, anak-anak itu sebenarnya mengikuti mood ya. Jadi tantangannya lebih ke suasana hatinya dia, jam tidurnya dia. Jadi kita membangun habit. Untuk dia membangun mood yang bagus, dia tidak mengantuk sebelum jadwalnya dia baca Alkitab. Jadi kita tantangannya hanya itu aja sih sebetulnya. Dan solusi kami untuk dia bisa terus aktif dan mau untuk rajin baca Alkitab adalah dari peran orang tuanya sendiri yang selalu mengingatkan, kita yang ajak lebih dulu bahwa Abigail sebelum tidur memang harus wajib baca Alkitab. Pesan kami berdua sebagai orang tua Abigail, kami mau mengajak semua para orang tua anak-anak di Life Kids untuk kita menyukseskan dan mendampingi anak-anak dalam program Ayo Baca Firman sesuai dengan tema juga di Hari Anak GSJA Indonesia pada tahun ini, yaitu Fill Me Up With Your Spirit and Words. Kita mari dampingi anak-anak kita, isi kehidupan anak kita dengan firman Tuhan. Kita ajarkan anak kita untuk menjadikan rutinitas membaca Alkitab adalah suatu kegiatan yang menyenangkan. Itu kita dilakukan pagi hari atau pada malam hari sesuai dengan keinginan dan kesiapan mereka sebagai anak-anak. Kita mengajarkan dan mengarahkan kehidupan anak-anak kita semakin lebih baik melalui kegiatan baca firman ini. Ayo Papa Mama, mari kita sama-sama mengajak anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan Ayo Baca Firman. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Nah, Bethlehemers, yuk jaga kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Ayo bersama-sama kita bangun diri kita untuk dapat rutin membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Berkenaan dengan Hari Nasional Sekolah Minggu GSJA yang mengambil tema Fill Me Up With Your Spirit and Words, mari kita bersama-sama terus doakan dan dukung semua pelayanan anak yang ada di gereja kita, agar anak-anak dapat menjadi generasi yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikianlah, this is a good news for you untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.